Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di Cak Mujib TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, kali ini kita akan reaction lagi guys. Ya, ulama yang menyebutkan dukhan akan turun pada Ramadan tahun ini guys. Allahu Akbar ya. Tahun ini dan sudah lewat ya. Tapi di sini dari Buya Dr. Arozi Hasim ya. Jadi teman-teman sekalian ya, ini dari filosofi waktu. Allahu Akbar, kalau berkenaan dengan akhir zaman ya, pasti ada sedikit ketakutan di dalam diri kita, seperti itu guys ya. Tapi intinya adalah kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan selamat. Maka daripada itu teman-teman sekalian, mulai daripada sekarang ini, marilah kita dekatkan diri kepada Allah, melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pupuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa hati ini berzikir, bersolawat ya, sehingga hati kita menjadi lembut, gampang menerima nasihat-nasihat kebaikan daripada orang-orang yang istilahnya menasihati kita. Oke, langsung saja guys, saya sudah penasaran bagaimana istilahnya pembahasan daripada Buya Arozi Hasim ini guys. Langsung saja kita play videonya, let's go. Jangan lupa guys, like, share, komen, dan subscribe ya. Filosofi waktu. Bagaimana pandangan Buya tentang seorang ustadz yang ceramahnya selalu memprediksikan terjadinya hari kiamat, tapi selalu meleset? Waduh, bapak ini tega juga nanya. Padahal statementnya selalu disertai dengan dalil-dalil yang katanya itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menyikapinya? Mukmin itu gak pernah jatuh di lubang yang sama dua kali. Ini kawan udah jatuh berkali-kali. Cuma retorikanya dahsyat. Sekarang karena dalil sudah tidak kuat, pakai mata batin. Menurut mata batin saya, emang bisa begitu tentang kiamat? Gak bisa begitu. La ya'lamul ghaiba illallah. Besok itu gaib. Gak usah besok, parah aja gaib. Tidak ada yang tahu masa kegaiban itu kecuali Allah. Hatta Nabi Muhammad diberitakan bahwa Mekah akan difutuh, ditaklukkan. Turun ayatnya tahun ke-6. Ternyata baru kabul, baru wujud tahun ke-8. Nabi Muhammad aja gak terang oleh beliau. Dikabarin iya, waktunya gak tentu. Kiamat itu pasti, waktunya tidak tentu. Kiamat itu mirip dengan kematian. Dia pasti datang, tapi kapan waktunya? Hanya Allah yang tahu. Tetapi kekasih-kekasih Allah biasanya dibisikkan kalau waktunya sudah dekat, tapi tidak diberikan waktu yang detail. Cuma indikator-indikator di hadis ini bisa kita pakai, namun tidak boleh memastikan. Saya pun punya prediksi, Pak, berdasarkan hadis Nabi. Bukan hadis juga, tapi itu kan pemahaman saya, bisa jadi salah. Dia salah gak minta maaf kepada Allah, gak minta maaf kepada umat yang sudah panik karena 15 Ramadan tidak terjadi dukhon. Masih ingat? Tahun lalu ya? Tahun lalu atau 2 tahun lalu? Tahun lalu, orang Batam panik? Enggak. Enggak serius. Enggak serius maksudnya. Ngaku aja ikut panik ya. Saya tiap hari waktu itu dapat WA, capek juga balasnya, kita diemin aja. Hadisnya udah jelas palsu, masih dipakai. Tanda kalau dia gak ngerti ilmu hadis. Ngerti bahasa Arab ya, gak ngerti hadis. Ilmu hadis itu bukan setiap orang yang gelar LC ahli hadis, Pak. Tidak semua orang gelar SAG, Sarjana Alam Gaib, Sarjana Agama maksudnya. Itu ngerti hadis, gak semua doktor MA, LCMA ngerti hadis. Hadis itu satu fun, suatu ilmu yang mesti diseriusi dari ahlinya. Dan gak boleh setengah-setengah, bertahun-tahun harus bolak-balik buka kitab terus. Karena dia gak ahli hadis, dapat berita begitu, percaya aja, sama statusnya kayak orang awam. Jadi ustaz, kalau gak ngaji hadis kepada ahlinya, cuma tahu ilmu hadis tapi tidak tahu ilmu tahrij,
ilmu meneliti sumber hadis sama aja kayak kita-kita ini. Ya, ternyata hadisnya dhaif jiddan, bahkan matruk, semi palsu. Dipakai karena enggak ngerti hadisnya. Ya, saya enggak tahulah siapa yang Bapak Ibu maksudnya. Tapi yang sampai ke saya kira-kira begitu. Selalu ada laporan. Belakangan kita dengar dia nyebut kata batin, ya. Ya salah. Bapak Ibu, tanda akhir zaman itu banyak hoax. Karena hoax itu bahasa Arabnya dajjalun. Dajjalun ini kalau sudah banyak namanya dajjal. Sebelum si dajjal itu keluar, muncullah korban-korban hoax ini. Jadi hoax terbesar di alam semesta inilah zamannya. Allah. Mulai dari hoax COVID, hoax vaksin, hoax anti-vaksin, hoax pro-vaksin, hoax pro-virus, hoax antivirus. Jadi hoax lawan hoax. Kasusnya sedikit, beritanya besar. Besar, betul. Berita itu kan bisa dibuat-buat. Orang sudah aktivitas biasa, giliran mau akhir tahun, diulang lagi, ya, panik lagi ntar. Ya, suka-suka kalian lah, ya. Jadi sepertinya sekarang begitu, hoax dilawan hoax. Kalau hoax lawan hoax ini berarti hoax-hoax. Gak enak loh. Jadi tidak semua orang pakai dalil pemahamannya benar, ya. Siapakah Dajjal pada waktu kecilnya? Dajjal waktu kecilnya bernama Musa bin Sam'un. Musa itu artinya son of water. Ibnul Ma. Ibnul Ma. Bocah air, anak air. Itu arti daripada Musa. Maka ada dua Musa dalam sejarah Al-Quran. Ada Musa Samiri, ada Musa bin Imran. Musa Nabiullah, Musa La'natullah. Ada dua. Jadi nama kecilnya Dajjal apa? Musa. Makanya Nabi Musa ketemu Musa, enggak manggil Musa, manggil nisbatnya Samiri. Karena dia dari kampung Samara, si Dajjal ini. Makhot buka ya Samiri. Ada apa kamu wahai Samiri? Dia enggak bilang Musa, kan Musa nama ini dia. Ya. Apa kaitannya dengan surah Al-Kahfi yang faedahnya menjaga pembacaannya dari fitnah Dajjal? Bagus, ya. Banyak yang bingung, apa hubungannya Al-Kahfi sama Dajjal? Dajjal itu raja hoax. Hoax yang paling parah adalah hoax tauhid. Allah. Nanti ada masa paceklik. Kalau mengikuti sejarah Nabi 3 tahun, mungkin nanti juga 3 tahun. Baru dia keluar. Saat dia keluar lamanya 40 hari, 1 hari sama dengan setahun. Allah. Berarti rasanya berapa tahun? 40 tahun. Lama atau sebentar itu? Lama saya banget. Saya aja belum sampai 40 tahun, udah lama sekali hidup rasanya. Mau kembali ke masa kecil udah enggak bisa, udah punya anak kecil. Al-Kahf itu rahasianya ada di awal, di tengah, di akhir. Awal, tengah, akhir. Awal tentang ilmu laduni. Min ladunka rahmatan. Tengah, kisah Nabi Khidir, kisah Ashabul Kahfi, Ya'juj Ma'juj. Tiga itu. Allah. Terakhir, tentang syirik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ternyata itu inti daripada surat Al-Kahfi. Tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Nanti Dajjal keluar, awal-awal dia ngaku sebagai wali, lama-lama jadi nabi, lama-lama jadi Tuhan. Nah, nanti karena air tidak turun, dia turunkan hujan. Karena dia punya pasukan iblis. Iblis disuruh mengarak awan. Bapak Ibu baru dengar mungkin bahwa iblis itu yang bersayap tinggalnya bukan di pohon. Bukan tinggal di goa, bukan di air, tinggalnya di awan.
Jadi kalau ada orang yang mengalami pengalaman di bawah ke alam yang ada awannya, oh itu dibawa ke alam jin itu. Dikira masuk ke alam langit, padahal itu langit-langitan. Ya, langitnya iblis. Karena iblis itu enggak bisa tembus. Enggak bisa tembus ke langit pertama semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Ya. Gitu ya. Dari Taqi Batam. Ada dua nih. Zikir bagaimana yang dapat membuat hati kita lebih dekat kepada Allah? Zikir yang membuat hati kita dekat, zikir yang sesuai zahir dengan batin. Lidah baca apa, kalbunya ikut mengiyakan. Sejalan zahir dan batin, maka zikirnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana cara kita menata hati agar mengurangi bisikan-bisikan negatif dalam hati? Pertama, bertawuslah kepada Allah, berlindung kepada Allah. Dari siapa? Dari syaitan yang bernama Khannas. Jadi yang membisik-bisikan di kalbu itu namanya Khannas. Khannas. Langsung sebut a'udzubillah minasyaitonir rajim. Bi'ismihi Khannas. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang bernama Al-Khannas. Kabur dia Pak langsung. Syaitan rajim bi'ismihi Khannas. Insya Allah. Yang kedua, belajar tauhid yang benar. Yang ketiga, belajar fikih jangan terlalu ketat. Karena belajar fikih terlalu ketat membuat was-was. Betul. Belajar fikih itu yang santui ya. Yang bisa kita bermanuver. Mazhab ini kan banyak. Tinggal dipilih mana yang relevan untuk zaman ini. Bagaimana cara mendapatkan kalbu yang muttaqin? Dimulai dari awal ayat Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi, supaya kalbu dapat rahasia takwa. Hilangkan raib. Apa arti raib? Ragu, jangan ragu kepada Allah. Yang kedua, hudan lil muttaqin. Quran itu petunjuk. Petunjuk itu bagi orang bertakwa. Takwa itu kata Nabi ada di dalam dada. Maka carilah ilmu tentang yang di dalam dada ini. Bukan cuma ilmu berpakaian, ilmu zahir, tapi ilmu tentang rohani. Allah. Bagaimana cara hidup agar bisa husnul khotimah? Oh, maksudnya apa nih? Bagaimana cara hidup agar bisa mati husnul khatimah? Sebelum tidur, buanglah semua kebencian. Betul. Bangun tidur, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, Rasulullah, dan semua makhluk. Allah. Itu aja. Mau yang ringkas kan? Kalau mau yang banyak ada lagi. Yang banyak baca la ilaha 70.000. Pasti enggak mau. Iya. Apakah boleh nama ruh diketahui? Boleh diketahui, cuma yang tahu nama itu cuma wali-wali Allah yang pangkatnya disebut Al-Ghaus. Tapi orang lain boleh tahu, ya. Cuma yang memberitahu siapa gitu. Karena banyak juga orang menyebut nama ruh, tapi nama-namanya kok nama-nama Jawa, nama-nama Melayu. Disebut nama gaib lah, nama ruh lah. Ya. Namanya Wicaksono. Nama batin saya Wicaksono. Ah, itu bukan wali itu yang ngajarin itu ya. Karena wali pasti Arabik ngomongnya. Ya, karena bahasa surga itu bahasa Arab. Walaupun hadisnya dhaif, tapi adakah yang lebih mulia dari Quran? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ya Quran bahasa Arab, berarti di sono bahasa Arab. Cuma bahasa Arab sono lebih dahsyat dari sini. Malaikat-malaikat itu pakai bahasa Quran. Tapi bahasa Quran yang masih murni, bukan bahasa Arab sekarang ane ente, ya. Kif halai? Mush ya, zayyaf, enggak gitu-gitu. Tapi bahasa yang masih murni di sana. Baik, sudah suruh sudah 6 lewat 1/4. Semoga yang hadir kita ini semua
ditetapkan di sisi Allah menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang husnul khatimah, hamba yang di kalbunya tidak ada kebencian kepada hamba-hamba Allah. Amin. Allah merzukna hubba. Ya Allah, berikan kami cinta kepada Engkau. Tumbuhkan rasa cinta dalam batin kami. Ya Rabb, yang maha mencintai, yang maha mengasihi. Di dalam kalbu kami ada kebencian, ada kekesalan, ada dendam. Maka dengan rahman rahimmu ya Allah, hapuslah semua keburukan-keburukan itu. Amin. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Allah yang maha rahman, yang maha pengasih, maha penyayang. Sayangilah kami yang hadir. Sayangilah orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami. Amin. Keturunan kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Tetapkan hati kami dalam cinta kasih-Mu. Tetapkan hati kami dalam agama. Tetapkan hati kami mengingat Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi guys ya, yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi berkenaan dengan turun ya, istilahnya dukhan di bulan Ramadan tahun ini guys ya. Tapi memang itu kata Buya Ar-Razi tadi, bahwasannya hadis yang disampaikan adalah hadis yang dhaif. Maka daripada itu, banyak mungkin orang-orang yang menyampaikan, ustaz-ustaz yang menyampaikan tentang apa namanya ya, berkenaan dengan akhir zaman, tapi mereka belum ya, belum memahami bagaimana ilmu hadis itu sendiri. Seperti itu kata Buya tadi ya kan. Semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.